Jadi ini namanya jumpa kawan kafe itu. Iya, benar Mas. Sorry Mas. Enggak apa-apa. Silakan duduk dulu Mas. Masuk Bang Eko. Apa kabar bro? Baik. Lama nyampe? Yaudah, duduk. Mana party kita besok? Wis. Oh, jadi ikut kan? Jadilah. Kita udah lama gak senang-senang. Iya dong. Iya, yoi. Udah gak sabar bro. Kita happy-happyan, minum bareng, ya? Pastinya. Iya dong. Berita yang kemarin. Ini yang kemarin waktu kita ini. Siang Mas. Ini lucu banget. Silakan pesan apa ini untuk kita? Pesan terus yang biasa. Gua pesan minuman yang bisa buat nge-fly dong. Bisa buat nge-fly dong. Sama Mas. Buat nge-fly maksudnya minuman gimana Mas? Yang bisa buat agak tinggi-tinggi. Nah, iya betul. Ada senang. Alkohol maksudnya. Iya. Oh maaf, di sini kita tidak menyediakan alkohol, Mas. Tempat apaan ini? Masa minuman seperti itu tidak ada? Cuma nih, Mas. Iya, memang kita di sini tidak menyediakan alkohol dan kita melarang orang untuk membawa masuk alkohol, Mas. Di sini tempat rileks, ngobrol dan pesan makanan minuman seperti biasa. Justru kami kesini mau relax, mau happy-happy, mau minum apa yang kami suka, ya nggak Jack? Betul. Ya, saya menghargai mas-mas sudah datang kesini, cuman kita memang tidak menyediakan alkohol mas. Kita tidak menyediakan alkohol, kita menyediakan makanan dan minuman yang halal dan juga baik untuk kesehatan. Asal lo tahu ya, aku kesini mau senang-senang, bukan mau dengar ceramah kau. Ya mungkin Mas bisa pesan menu kita yang lain. Kan relax nggak harus minum alkohol, Mas. Nggak. Itu udah menjadi minuman yang biasa kami minum untuk ketenangan kami. Makanya kami mau pesan itu kalau ada. Maaf, kita tidak menyediakan itu, Mas. Kok kamu makin sok tahu kayak gini jadinya? Kita menghargai Mas-Mas sudah berkenan mampir ke kafe kita. Namun memang di sini tidak menyediakan alkohol, Mas. Kami mohon maaf. Asal kau tahu, aku kesini mau senang-senang, bukan dengar ceramah kau. Iya. Ya silakan Mas senang-senang, kita tidak melarang Mas senang-senang, cuman ya kita
tidak menyediakan alkohol, Mas bisa memesan apa yang ada di menu kita saja. Kok kamu makin sok tahu kayak gini? Hah? Saya bukannya sok tahu, Mas. Cuman saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya ketahui saja, Mas. Halo? Iya, ada apa? Hah? Jono meninggal? Udah, kau sana. Pesan apapun jadi. Kau buat. Kenapa kau? Dan mau meninggal, Jack. Apa? Kok bisa? Dia udah lama sakit. Dia mengalami kerusakan organ hati gara-gara sering minum alkohol. Apa bisa deh seperti itu? Mungkin ini cobaan kita. Mungkin di sini kita ditegur untuk berubah. Berubah? Danu. Kenapa bisa secepat itu, Danu? Mm-hmm.